pekerjaan saya jadi pengangguran. Pantas saja dunia ini banyak pengangguran disebabkan oleh dewa-dewa tersebut. Ada apa? Robot nomor 3? Ada tangguhan ke? Sepertinya energi saya mulai kurang. Mungkin Profesor Injustus itu marah. Thank you.
bincang betapa perlunya mereka merajuk. Bahkan dewa-dewa itu marah dan tidak mau memasukkan kita ke dalam makhluk kemudi bumi. Alasannya sama sepele. Inilah persoalan yang harus bicarakan. Mungkin kerana nenek moyang kita itu diciptakan oleh manusia. Tidak. Atau mungkin kerana kita tak tercipta dari tanah dan darah. Tidak. Oh, mungkin kerana kita tak punya jenis kelamin ke? Tidak. Aku pun tahu. Mungkin kerana kita tak beragama, komunis begitu? Tidak. Lalu apa? Apa hal ni? Kita tidak punya rasa keprimanusiaan. Rasa keprimanusiaan? Bahkan manusia sendiri pun tak punya rasa lagi, kan? Lalu dewa-dewa mengatakan lewat wakil-wakilnya, sewaktu semua makhluk berada di nirwana nanti, mereka tidak akan kami undang, walau kita sudah berjasa bagi kehidupan manusia. Kita ini seperti mintimun bumbuk, masuk keranjang bersama manusia, tetapi tidak diperhitungkan. Mungkin kerana kita itu dah masuk kelompok minoritas sejak zaman dulunya. Oleh karena itulah, kita harus berjuang menjadi makhluk sampai yang terakhir. Ingat sahabat, makhluk nombor satu itu adalah manusia. Kerana manusia diciptakan oleh Tuhan. Dan kita diciptakan oleh manusia. Tentulah status kita berbeza. Oleh karena itulah, kita harus menjadi makhluk yang nombor satu. Status itu pasti tidak diantarkan kepada dewa atau manusia kepada kita. Kita sah sebagai makhluk. Demi kelangsungan hidup kita, kita harus memfitnah. Memfitnah manusia ke? Ya, kita katakan bahwa manusia adalah robot, bukan kita. Kita bebas bicara apa-apa saat ini. Sedangkan manusia, mereka tidak bisa bicara apa-apa saat ini. Mengkritik atasannya saja, mereka tidak boleh. Mereka harus patuh. Sedangkan kita bebas bicara apa saja. Setidaknya pembicaraan kita menyinggung perasaan manusia. Ditambah lagi, tidak ada hukuman dan undang-undang yang dapat menghukum kita. Kok namanya robot kok? Terus terang yang mulia, rencana nak memfitnah manusia kami batalkan. Takut-takut kalau profesor kami itu merasa kalau dirinya manusia pula. Lalu dia marah, dikirimnya lah kelompok elektronik yang sangat besar yang akan menghabiskan energi kami secepat kilat. Layaknya hutan-hutan tanaman yang akan menghabiskan tanah rumah kami. Dapat gangguan elektronik. Akibatnya, ya, teman-teman kami kehilangan energi dan tak berfungsi lagi. Dikatakan mati tidak, dikatakan pensiun juga bukan. Tapi harus kembali ke pabrik menemui profesor itu lagi, diproses lagi, diberi energi lagi dengan pesan, hati-hati kalian, mulutmu harimaumu yang akan menghabiskan energimu. Setiap ada yang kritiknya, selalu ada gangguan elektronik darinya. Sekarang harus diadili. Dia dalam segera menang terhadap ciptaannya sendiri. Jangan usah, Prof.
Kami memang lain daripada manusia. Manusia yang selalu mengkritik atasannya saja, tidak pernah langsung mendapat hukuman. Tapi Prof berlagak lebih daripada manusia, langsung menghukum ciptaannya sendiri. Tapi saya sudah bekerja keras untuk memanusiakan robot seperti kalian ini. Memasyarakatkan robot, Prof. Dan merobotkan masyarakat. Apa sudah ada masyarakat menjadi robot? Kenapa Prof yang bertanya? Mestinya kami merobotkan masyarakat berarti memisahkan antara kami dan manusia. Semua robot tersinggung, Prof. Itu sebabnya banyak robot yang kritik. Sekarang harus diadili. Kami lah yang pantas menjadi manusia, bukan manusia yang sekarang. Cerita nih. Apakah saya berbicara dengan robot? Atau orang gila ya? Kenapa Prof sendiri suka membedakannya, bukan? Memang perbedaan antara robot dan manusia tinggal sedikit lagi. Agama. Tidak. Kami dan suami, mari kita bicara dari hati ke hati. Ya. Baiklah. Coba bicara lagi ya, biar saya dengar nih. Ini mengenai soal penyerapan uang besar untuk menciptakan kekurangan kami. Kami maklum, itu sudah menjadi tradisi manusia. Tetapi akibatnya kami tidak punya kemaluan. Dan dewa-dewa pun tidak mau masukkan kami ke dalam daftar sebagai makhluk. Bicara lah, Prof. Bicara. Jadi, apa yang belum saya ciptakan buat kalian ini? Kemaluan. Kemaluan. Macam apa, Prof? Istri saya. Macam apa dengan istri, Prof? Saya diketahuinya homoseks. Lalu, ya, tukar kelamin itulah. Prof, bagi kami, alat kelamin itu hanya persoalan kecil je. Tapi, yang ingin sekali kami tanyakan yang paling penting adalah, kenapa Prof tak memberi kami agama? Soalnya, Prof, jika kami tidak diberi agama, kami akan dituduh komunis, PKI. Wah, apakah saya ini lama? Buat apa agama bagi kalian itu? Agar kami tidak dibeda-bedakan lagi dengan manusia, Prof. Dan akan memudahkan kami untuk masuk dalam pertemuan di dewana nanti. Jadi, agama akan dijadikan alat seperti itu. Setahu saya, hanya kalangan politisi dan kaum istana saja dapat, ya. Bagaimana lagi? Saya mengerjakannya sepanjang apa yang terdapat dengan
omongan ini pasti tidak jadi dikirim. Ya, tapi saya lebih takut lagi kalau disini ada proyek ini. Karena suami saya pun sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti rombongan. Ya, sebenarnya tadi itu tidak terlalu menyakitkan itu. Tapi, ya entahlah, saya rasa ini memang sudah mulia. Ya, kita harus menunggu yang mulia besok. Kita akan minta maaf. Oh, tapi kelihatannya tadi itu keputusan yang mulia sudah jelas tuh. Ya, keluar sebelum pementasan ini selesai. Sudah jelas tulisannya. Tapi, apa yang harus kita lakukan? Kita dikorbankan oleh penulis kita, para bahaya. Dan kita adalah korban di sebuah cerita. Ya mulia! The pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. Takes it some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Don't you ever, 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 don't you ever
turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so what? You're gonna be hurting bad, cause I've been to hell and back. Lalu, robot berikutnya marahlah, sangat keras.
sudah rentenir. Kita robot. Apa lagi yang nak kalian banggakan? Yang mulia, dewa dia. Semua punya status sama. Mudah rumput. Inilah raja pilihan. Hanya pemegang dengan tangan dan kiri saja. Tak perlu berbangga lagi. Siapalah yang nak jadi rujuk? Robot? Mari. Mari tak hari. Siapa yang nak jadi robot? Dia akan ku jadikan raja budak rumput. Ganti dengan ini. Aku sudah mas dan semuanya. Mereka semua robot yang sudah terbang.
Aplaus yang meriah untuk drama uji coba.